Ariel Tatum kembali jatuh ke pelukan bek Persija dan semakin romantis. Perjalanan asmara bek Persija Jakarta, Ryuji Utomo, dengan Ariel Tatum tampak berliku. Sempat dikabarkan putus, keduanya kini kembali memamerkan kemesraan di media sosial. Hubungan keduanya sebenarnya sempat kandas beberapa waktu lalu. Hal itu terlihat kala bek timnas U22 Indonesia itu menghapus foto-foto bersama sang selebriti. Namun demikian, keduanya dikabarkan sudah balikan sejak bulan Agustus yang lalu. Hal tersebut setelah Ariel Tatum mengunggah kata semangat beserta foto Ryuji di akun Instagramnya kala timnas U22 berlaga di SEA Games 2017 kemarin. Kali ini, hubungan keduanya kian terjalin mesra, dan menunjukkan semakin romantis. Ini diperlihatkan kala Ariel Tatum mengunggah beberapa kata-kata mesra di akun Instagram pribadinya. "Di malam saat pertama kali melihatmu, sayang. Saya tahu saat itu juga, kamu adalah keberuntunganku," tulis Ariel Tatum di akun Instagram pribadinya yang ditujukan pada sang pujaan hati yang tak lain adalah Ryuji Utomo bek Persija.